Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Agus Engler. Hari ini saya akan unboxing dulu teman-teman nih. Kita unboxing dulu paketnya teman-teman ya. Memastikan bahwasannya paketnya baik-baik saja teman-teman. Oke. Ini dia paketnya teman-teman, sudah kita buka ya. Isinya seperti ini. Wow. Dapat bonus ya teman-teman ya. Oke, kosong. Ini bonusnya teman-teman dari Relik Nusantara teman-teman. Ini jualannya teman-teman, capung 732 untuk lur 2-12 gram, line 48 lips ya teman-teman ya, atau 73 inci Relik Nusantara capung. Oke, langsung aja kita dapat bonus satu lagi teman-teman. Kita mendapatkan stiker Relik Nusantara. Langsung aja kita buka teman-teman ya barangnya. Ada kucing, Meng. Halo Meng Tut. Halo. Meng. Dia nemenin saya unboxing teman-teman. Kita ke bat seksinya dulu teman-teman ya. Ini dia bat seksinya teman-teman. Wow, mantap teman-teman ya. Capung Spiderman ini punya teman-teman. Wow. Ini dia teman-teman. Ayo kita bahas sedikit teman-teman ya tentang joran ini. Untuk Eva, dia Eva ya, Eva keras sih tapi ringan banget ya teman-teman ya. Untuk aksesoris, dia ada aksesoris di sini nih. Kita mulai dari bawah dulu dah. Oke teman-teman, dari bawah ini untuk Eva dia polos teman-teman ya, dengan aksesoris warna merah teman-teman. Dan di sini nih teman-teman ada kayak lubang teman-teman ya, dia mungkin supaya apa ya, tidak licin kali ya, tapi emang gak licin sih, Evanya udah tidak licin teman-teman. Dan untuk variasi aja teman-teman ya, sini ada stiker Relik Nusantara teman-teman ya, ada tulisan Relik Nusantara. Ini seperti biasa peringatan kalau lagi hujan kita jangan mancing teman-teman ya. Ini reel sheetnya teman-teman. Reel sheetnya ini dia punyanya Relik Nusantara teman-teman ya. Reel sheet ciri khas Relik Nusantara teman-teman, yang pastinya udah mantap dia teman-teman ya. Ini dia nih teman-teman yang bikin viral. Di sini seperti biasa ada logo bendera kita teman-teman ya, bendera Indonesia. Ini dia teman-teman, disebut capung laba-laba karena di sini ada yang seperti jaring teman-teman, seperti jaring laba-laba teman. Dan gambar capung seperti biasa teman-teman, ada capung 732 UL. Ini dia wujudnya seperti ini teman-teman. Wow. Untuk lur 2-12 gram teman-teman ya, 7.3 inci teman-teman, atau sekitar 220 panjangnya teman-teman ya. Oke, kita ke atas sedikit teman-teman. Kita melihat blanknya teman-teman. Nah ini dia teman-teman blanknya. Oh, blanknya blank ulir teman-teman ya.
pasti teman-teman lihat sendirilah. Blank ulir ini ya bagus sih teman-teman. Saya paling suka untuk cuar hantu yang blanknya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut ke atas nih teman-teman. Untuk ringguitnya dia, nih ringguit pertamanya teman-teman. Ringguitnya dia masih pakai sigwit ya teman-teman ya. Sigwit relik Nusantara. Untuk ininya warna silver dia teman-teman ya. Tuh. Cakep banget teman-teman. Oke. Kurang lebih itu untuk bat sectionnya teman-teman ya. Sekarang ke top sectionnya teman-teman. Ya, kita langsung buka aja teman-teman. Just kita taruh dulu teman-teman. Ini dia top sectionnya teman-teman ya. Sambungannya teman-teman, enggak ada sambungannya. Ini ringgitnya sama teman-teman ya. Rapi banget teman-teman ya. Ininya apa? Tuh. IC-nya rapi banget. Ini dia perwujudannya teman-teman. Nusantara banget nih sampai atas teman-teman. Jadi dia untuk warna ininya teman-teman, pas sambungannya ini warna putih apa ya, putih abu-abu teman-teman. Untuk yang pas ringgitnya ini warna hitam dia nih ininya tuh ya. Untuk warna itemnya sampai batas 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Yang ke atasnya dia masih abu-abu lagi teman-teman. Kurang lebih demikian teman-teman ya. Jadi nanti ini kan pas pagi sama ikan atau pas malam hari kelihatan ya teman-teman ya, kalau isinya warna ini beda. Kalian bisa lihat sendirilah kurang lebih penampakannya seperti ini teman-teman. Rapi banget ya pengerjaannya ya teman-teman ya. Untuk ringgitnya teman-teman ini ada satu teman-temannya. Ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh ringgit teman-teman ya. Ringgitnya ada sepuluh. Oke deh, kita tes kelenturannya teman-teman ya. 48 lips ini seperti apa? Kita tes kelenturannya teman-teman. Waduh, mantap teman-teman. Sorry teman-teman ya, ada kucing lagi molor teman-teman. Pokoknya ini joran ringan banget teman-teman. 48 lips tapi terasa 26 lips ya. Buat barbar ini enak banget teman-teman. Oke deh. Jadi gitu teman-teman ya, untuk apa pembahasan joran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya. Yang pasti joran ini sangat recommended banget teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli silahkan.
tes kelenturannya teman-teman. Tes banget nih teman-teman. Tidak terlalu kaku, 48 lips tapi serasa 26 lips teman-teman. Oke deh, terima kasih teman-teman ya. Segitu aja mungkin review sedikit tentang joran Spiderman ini teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Penampakannya seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing terus sampai strike teman-teman.